Di tengah tingginya harga kebutuhan pokok saat ini, Gerakan Kasih Indonesia Gerkindo kembali menggelar bakti sosial. Kali ini organisasi Saya Partai Perindo ini mengunjungi warga di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Di sini Gerkindo menyalurkan bantuan berupa sembako dan juga makan siang bersama dengan masyarakat prasejahtera di kawasan ini. Bakti sosial ini menjadi komitmen Gerkindo untuk selalu membantu kebutuhan sehari-hari para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ya, satu hal yang membuat kami bangga adalah di saat saudara-saudara kami yang membutuhkan, seperti saudara-saudara kita ini dari pemulung, tunawisma, dari kaum marginal, mereka sangat butuh dan kami dari Gerakan Kasih Indonesia hadir. Kami datang selalu untuk masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih saudara-saudara yang telah mengunjungi kami di sini. Kami orang-orang kecil ya, selalu dikunjungi dengan membawa bantuan sosial untuk yang sangat kami butuhkan sekali. Gerkindo rutin membagikan sembako hampir di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini sebagai wujud nyata kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat untuk Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Rizka Dior, Enggar Bagus, iNews melaporkan.